السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau bepergian atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah dasar bertayamum. Bagaimana cara kita bertayamum? Pertama, mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah. Kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Berikut ini akan diperagakan cara bertayamum bagi orang sakit. Mari kita perhatikan. Saudara, demikianlah peragaan bertayamum bagi orang sakit. Lalu, bagaimana bertayamum bagi orang musafir? Tata cara dan langkah-langkah bertayamum bagi musafir sama dengan bertayamum bagi orang sakit. Berikut peragaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
saudara agar lebih memahami pelaksanaan tayamum sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan tata cara bertayamum selengkapnya berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama kana yakfika hakadha." Fadharaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffayhi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya mencukupi bagimu begini. Lalu beliau meletakkan kedua telapak tangannya di tanah dan meniupnya. Kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sama halnya berwudu, bertayamum dimulai dengan membaca basmalah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta." Rawahu Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Segala perkara yang berguna yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu tidak berguna. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Perhatikan peragaan berikut ini. Setelah itu, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Orang yang sakit dapat meletakkan kedua telapak tangannya pada dinding. Orang yang bepergian naik bus atau pesawat terbang dapat meletakkan kedua telapak tangannya pada tempat duduk atau kursi di depannya atau jendela dan sebagainya yang kita yakini ada debu bersihnya. Perhatikan peragaan meletakkan telapak tangan pada debu bagi orang sakit berikut ini. Langkah selanjutnya adalah meniup debu pada kedua telapak tangan. Mari kita perhatikan peragaan berikut ini. Apa yang dikerjakan setelah meniup debu di kedua telapak tangan? Langkah selanjutnya adalah mengusap wajah. Marilah kita perhatikan peragaan berikut ini. Setelah mengusap wajah, apa yang dikerjakan? Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Demikianlah tata cara bertayamum.